Pede di kiruhan tersawios itu. Entah atau saya cekap. Kaya di bekalkan berwarna. Alhamdulillahilladzi angzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du ayyuhai ibadallah Mm -hmm. Usi nafsi bitaqwa Allah pakar fazal mutakun Para sepuh pala wargi Ihwatu iman Anu sami sami mihar Allah subhanahu wa ta'ala Payus turpantas kangu orang sadayana Manjatkan puji Rawuh syukur Kena urang saddayanaku Allah subhanahu Wa ta'ala masih kene di paparin juta Yuswa Oke urang sadana masih kene di paparin kesehatan boh kasehatan jasmani oke kesehatan rohhanna anu Alhamdulillah et nikmatan dipaparinkenku Allah kau urangsadayana kurang sana dianggo pikin nyupri ilmu untuk kanggo bekelin orang sana di alam dunia sampurin jaga di akhirat tehila patusim simkuring, sok sana tadi parantos dedil doa ka panganten nemung teh lepatna upami mah jiadah ditambih handai di saat ayina kang hidup duaan barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'a bainakuma

kuring pengentendina kesempatan ayeak soksanawa ye sering dugin ku simkuring namung imah kanggo ngeutanandai kanggo ngiatan de, de mudah-mudahan weh paintten Ka aalken Oge ka amalken ke urang sadaya na. nyanak Ti salahwa hadis anu diriwayatkan ku Imam al-bukkhari katampitis sahabat Abu Zuhayufah an -abihi katampiti ramakna qāla anjana sasauran Akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama baina salmana wa abidardai pazara salmanu abadardai paraa ummadardai mutabatilatan. Sakit tuh lah banyak. Nah. Aku parantos ngadulurkan. An Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Baina Salmana Wa Abi Dardai Antawis Salman Senerang Abu Darda. Dina sejarah diuningakan Rehna Ari Salman teh upami telepat mah orang Persia, sedangkan Abu Darda mah urang Madinah. Persia teh Irak pentan gitu kan Sekte Irak Irak. Tahu orang Irak, ku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Muakhot didulurkan seorangrang Abu Darda Kaos kurang Sadayana nas sejarah Rehnaskawitna Salmanmah Anjena sanes kurang Islam tapi Anjena ngagem agama majusi anu nyembah na kan sini dugiken ke Anjena mahnya kuhoyong, Aak tepang sarang agama anularras depikan ke anmah ngucap bahasa orang mah di papai gitulah asub karena agama majusi terus agama itu agama ia, agama itu terus, eh, gitu nepikan ke Anna mendakan agama is Islam nepikan ke anna ngucapken syahadat ngaagem-agama Islam Takur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teh di duluen Patarosanana Bapak Ibu Sadayana naon atau anu sebat dulu reteh. Nemutkin ibu mewah bapak naon dulu teh pak bu. Baraya terus wargi terus naon deh pak Enten. Saderek terus. <laughs> Eta mah Pak Intan Muradip, nah, gitunya persamaan kata, na, gitu kan, bukan makna yang se asli kurang canak kue pendapat aibb al-aspahani Anjena ngungkap gen anu disebat ahun napi ohhowun teh nyaeta almussyikukhopilwilati Minini Almusyiku nyata jami anu berkumpul anu ngempel, anu berserikat akhoro sarang anu Pilwila pil dati dina masalah kelahiran minat torpaini ti kedua belah pihak wendi jenten jami anu ngumpul jami anu bersekutu berserikat sarang anu sanisna yemah dibengkakan bapak ibu sadayana Iya ternyata di bengkete kunasab. Ya, maka kalimatnya minat dari kedua belah pihak. Baik itu dari abun ataupun dari u, umun. Nah, etama silakan kia Bapak Ibu Sadaya Di urang Sadayana ayah istilah dulur saindung sabapak. Upami samat dinya mungkul naha palawargi sadayana serang simkuring kalebat dulur hente. Berandai. Naha atu betnya aku kasim kuring dulur dulur di mana atu? Berandai. Jadi anu sebat nawan teh Akunti nyata almussyari itukhoropilwi Jami anu berkumpul berserikattinana masalah kelak hiran etmah minat thoropa ini ti kedualah pihaknya nyata duluur sandung dulursa sa Bapak patar Rosana simIMkuring jeung bapak-bapak seorang ibu-ibu dulu resis nah hati aku dulu-dur di mana mana gorengnyatah pagi Abdi etmah Hai daritikakentangga kayaknya kurang lajeng dayminat thoropa ini a Min ah di hima Atatan napi anu kesebat dulu tehmah diiketna mungku salah sahiji weh ayaah istilah duluur sa Bapakpak bedandungnya ayaah ia mah dulu tehdur sanawan dia seindungan beda Bapak SIMkuring jeung ibu-ibu bapak-bapak dulutendungte <laughs> bapak nah tuh di mana pakai dulu teh sa pan <laughs> minaongtawa anu ke sebatur ternyata jami anu berkumpul berserikate lantaran ia mah pernah nyusu dietandung matalah duluursa susu jika yang Ari simpul ini pernah nyusu dindung di ibu untuk Indung bapak agak ah, tebihnya simkuring matian catungku ibu bapak orang mana Pranci biuk gitu simkuring mentas laut segala Ka dia teh gitu kan man ah, Tak nah, kalaulah hanya sebatas itu, maka sempit pisan upami hartos dulur ngan kaikat kuturunan mungkul atawi atanapi pernah nyusu dietain etain. In, itu malik itu Al-Ragib al aspahani Anjena nambi handai Wayusta'aru dhalika Pi kulli musyarikin Li ghairihi Kalimat akun itu Yusta'aru dipergunakan Zalika ahun teh kunaon cenah? Pikeun satia perkara anu berserikat, anu berkumpul, anu ngumpul gitulah nyata. Anu sanesna. Kunaon diikat ieu iya mah? Ternyata biasa jadi pi kobi latin diikat ku kobilah ku suku ku bangsa. Angga. -an. Ayah istilah dengan pak bu? Dulur sanaon iya mah? Nah, Dulur Salembur, dulur sa kasur, <laughs> dulur sa kampung, dulur sa desa, dulur sa kecak, Matan imah, matan pinang, diketek, piko bilatin, mangga, Nya. ya, ya, tenakul gali kali tuna, nak. pidi malah langkung kiat deh, Nyata, ta anu nisapat, dulur teh imah ternyata dibengket diikat nate sanes ku indung bapa sanes diikat kunawan, ku suku bangsa tapi kunawan nawan ya imah dibengket nate ku agama opidin. dan justru ikatan yang menggunakan agama ini lebih kuat ikatannya dibandingkan jeng dulur resa indung dulur sa bapa dulur sa lembur, mangga, sok. Jadi perhatusan ku ibu ku bapak. Nalika ibu ningali di televisi, atau napi di dina berita, WA, gitu dina Youtube. Nya? Nalika orang Palestina keringayakan anjena ibadah taraweh, nepikin Ka ditembak kurang mana? Tentara Israel. Kinten-kinten ibu ambak, bapak ambak ente. amak pisan no? hayyong angkat tadi itu <laughs> nah ha, Bapak ibu be amak nalika ningali urang Palestina padahal pan nahasandung salam Sa, jauh panda hari itu Oke okay, kudu makan naon manga Tapi naha ayana ibu miwah bapa nepikan ke ayah rasa amak nyala mon ayah jelma itu ku aing mah yang ditonyok mon dia gitu bahasa lagi. Naha bet gitu bapa ibu sadayana. Kenapa? Mangga. Karena on, ternyata diikat ku nani mah dibengket ku agama. Tah panggil tadi tahu yang deh bahwa ternyata yang nyata anu ngabengket ayana Salman sarang Abu Dada ku nawan iya mah ku agama mangga. Padahal kan salaman orang mana tadi teh? Persia. Ya. Orang Mesir. Ari Abu Dada orang mana? Deket jauh? Jauh. Seindung sa bapa henteu? Sa henteu? Nah atuh make jeung nepi kekuat gitu. kituna, nepikeun ka di wet atawa memang ke bapak ibu sadayana nya. Punten ieu ya, mah Nalika Salman Mika Hoyong Kahiji Istri Anjena Nyuhunkin Bantosan Kak Budarda Darda nora Makilah Anter yuk ah. Kuring tersep Kaneng Camel Iba Kamelia Gitu kan yata. <laughs> ya gitu kan Resep ABTK Ya tak Yuk anter ah. gitu kan. Lajang Nyahayu wahai, Atau pantos ngaros Bungah Nya upami sekti ama ayena Dulur Tatangga urang sadayana Hoyong nikah di anter Gitu nya nyaweh dugi UwK bumi eta istri teh lajeng mengungkapkan paintan maksad sering tujuan anak bawah ternyata diuningakan ku Abu Darda yet teh sahabat Kaula jenengan anak Salman Anjena orang Islam Anjena jamaah Shaleh ngagaduhan maksad Hoyongong nikah Kaputra Ibu anu jengan si anu itu kumahawala Ibu ra makna tadi dia paenten Ka urangsadayana menjadi pelajaran bahwa nalika Ayena ayaah calon sumping kabumi urangnya calon naon paten calon mantu Mikah Hoong kasaha Kaputri urang anu masihkeneh nawan gadis maka iamah kedahkumaha nggak si gadisnya di pibarrang nawan tuh mencukurmah perang milih begitulahnya disungken pendapat A ternyata saplos didugiken Kaputrana kaneng anu lejeng ternyata si istri nate anutari piong usaha ku Salman ternyata istri nate kalaka Hoyong kasaha Abu Darda man kinten-kinten Bu menndiurang pemlik itu punya hadis atau broni pemintapan begitu kan Nangak. mencukur ramanon peng bahasanya pang layar jadi naon pan gitu <laughs> pagar makan tanaman kinten-kinten lamun tema diurang ayanu gitu eta anu tadi Salman bakal amak mual mendiurang contoh simkuring kupirman a mualnge ya tadi itu mau anget naha <laughs> Dulu, mual ah sabab naon, naon aing, Tuh, mana ngabut tapi ternyata bagaimana ba Ibu sekalian ternyata Aakku margingina nawan diikatkunanku agama Anjina ngarelakin diri bahwa ia magestak diriti Allah manga. anu tadi paint disiapkan cacanakan tehkernawan kereta istri yang Nya, ku Salman teh ternyata kusaman kalaka dipasikan dipastikan Kak Budha kinten kinten diurang aya nu kita pak bu. Ayah mualnya? <laughs> Ayahnya gitu kan? Tapi nah, pak inten kenapa seperti itu? Karena inilah diketkunan kunan bapak ibu saudara nak ku agama, mana? So, Tadugi kaki tu nak pak intennya? Nah, inilah kenapa Rasulullah mensodarahkan Akhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tahtu Malik itu pahintan Kango ngajagi ayana orang sadayana Nya Da orang diikat kunan orang mah Orang mah diikat Nah sanes Nya Mudasim kuring serang bapak-bapak data saya indung sabah apa Hentu Nga dibengkat kunawan Kulemur ongkoh Sanawan Sacibiuk Gitu lah, ya. Di kunawan deh ku agama man. maka di dia ya, ke orang sadaya nah ya, ya. kade painten kahiji jaga ku orang sanawan atuh tapi perhatoskin timbalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diriwayatkan ku imam muslim cara la tahasadu. sadu maka omat aranjen ulah hasudan Di diurang ayah nukitu ntuk Nya, angga, iya, iya. Lah taha sadu omat anjen maker madi bengket kunaon. Nya, komo lah menusik tema sa indung, sa bapa tambah nawan deh di, sa imah na deket di sarua di sa agama di sa organisasi deh, gitu kan? Matak tak jadi mak kedah kuma kedah langkung kiat maka salah kuma lah taha sadu omat aranjen ulah dogikan kasili hasudan mana? Kamu naon ya teh? Kamu ngajaga ukhuwah persaudaraan anu tadi teh ya. Punten Bapak Ibu sadana, biasana ari hasud suka asaha nya. Kadulur biasa namanya, mangga. Dan inilah yang terjadi kepada dua anak Adam alaihissalam. salam. Wa idibtala. Pan gitunya itu. Nalika. waslu alaihim naba abnai adama idhqarroba kurbanan patukub bila ahadi hima. Kunaon gitu ternyata kulantaran hasud kadulur nepikin katiasa silinawan silipayhan. Perhatikan ini, ini ibnu abis ini ibnu abis sakir. Kia panas sakirnya. Iya kum wal kibro jauhan ku anjen sifat tak kabur. Pak inna iblisa maka saya iblis hamalahul kibru kesombongan telah membawanya Allah anla yasjuda li adama ala anla yasjuda nepikin ka iblis terdaik sujud ka saha ka adam ya nu kadua <tik> wa iyyakum wal hirso jauhan ku anjen sifat rakus kenapa cenah pa Inna Adama maka saya Adam alaihissalam hamalahul hirsu tuh rakus telah membawa Adam alaihissalam ala an akala minas syajaroh nepikan ke Adam nuang tina tangkal etetetnya anu tadi kenging kente mangga wa iyyakum walhasada tuh mangga jauhan ku anj hasut Ken Pak inabda Adam nya saya esuna dua anak Adam kotashohiban gan jauhan ku anj sifat nawan hasut maka saya sunnah dua anak Adam Kau ahaduhu masohi bahwa salah satu orang tanteus ajana duaan, guys ngabunuh dulunya seorang. Kusabab nawan hasadan, mangga. Kunaon tah hasud, tersakidik Pandu orang kitunya, nih Angot. Anggota nya. parbut naon tah di orang mah? Adilanjuk teh, mangga? Warisan gitu katanya, parbut naon. nangga? Ha. ya. Ini ya, apa rebut lahan kenaon weh, ke dagang, kenaon sebagainya. Kunaon itu ternyata aku hasil. Tuh, kan, gitu. Dan inilah aslu kulli khotiatin. Pangkal pokoknya kejahatan teh etak. tuh. Ya bisa ada enak. Tapi pengen Maka kurang orang sana kita dijaga, diraksa. Sangkan orang sana selaku panu lah kumah. Ula dugikan ka latahasadu. Ula silinawanan. asu. Nuka dua wala tanah jasu non oh, tanah juste merenya omat anjun ulah ka ngami ngamani harga mangga ya iya kira para pedagang gitu pentetnya mangga rasulullah telah memberikan kepada kita bagaimana agar menjaga ukhuwah wala tabagodu omat ulah kada amak gitu ulah sinaon pentan Tuh. Jangan saling membenci, nah, enggak. Ya. terkadang pannya di orangku mah apa, apa mana? Walata bagodu. Lawan deh, walata ada baru omat ulah sili tonggongan. Ken arikir suami istri mah. Sini <laughs> naon pertanyaannya, kan? Walat ada baru janganlah saling bagaimana membelakangi pan gitu Rasul ningennya tuh la yahilu muslimin ayah juru akhahu pauqa salas temenang pikeun seorang muslim memusuh saudaranya lebih daripada tiga hari banget bertemu mereka berdua bagaimana payu radu hada wa yu hada nu itu malengos nu ieu kumaha ngabalieus aya nu kitu henteu bu pa urang dia teu aya insyaallah mualah lah moal tebih meureun kitunya <tuk> tak <tangan> Ya Pak Inten. Tak nah, inilah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita jangan sampai kita selaku umatnya bagaimana silih tanggungannya maksudnya kita papangi. ini era ini tak. Tak Tadi akibat dari permusuhan yang telah dia. Ya, Terus di gitunya, Pak Panggi, nepikan ke Mung di Salaman, oke pan gitu. emung Pak juga ngerasa, nah, nah, ini asa jeng naon, jadi kan. Padahal itu kan selaku orang muslim, lah tabadaru, jangan kalian, saling bagaimana. Temenang silih tonggong, kenapa? Untuk menjaga ukhuwah persaudaraan. Kenapa? Bengkitan agama orang. Walayyabi ba'dukum ala ba'in ala tuh baikin ot anjun ulang ngajual lamun julan kuba batu masalahnya urangjual anuges disiapkan ku batur masalah kemapan Bapak se bisa jadi batur ke ngajual barang nusamik no kurang anu Abdi di dimurahkan samat air di tuntut Ya, sekarang kan gitu, tapi pengen ke naon ya, ke ngajak, ke wae di orang mah ya. Angot sim kuring mau pamit jawaban Jawaban gitu di Jawa mah punten bapak usai nanya. Ya Mas Api teh ke ku sim kuring teh ah dua puluh juta jadi lah. Nah eta mah rek datang kan ku abdi teh dua puluh juta lima ratus. Nyepuh gua tuh ngahuleng pan orang teh. Nah ta inilah bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menjaga apa apa Wah, persoda. Oh, matuh di nadagang wae pan gitu. Walaya biak baudukum ala bayi bakdin. Mangga. Nah, anda ibu bapa saya nak. Sorosullah. Waku nu ibadah Allah ikhwanan maka arajan kudu jadi hamba-hamba Allah anu bersaudara. Mangga tu. Al muslimu akul muslimi. Yen jama muslimah dulur muslim nadai mengatu layat limuhu omat ulah ngadolim kamaneh na mengat walayah duluhu omat ulah ngantep mengat ngunsek tiamah pankitunya diurang ayah meminta bantuan terkadang wah inilah walayah dulu jangan membiarkan saudara kita membiarkan diri naon painten bilih ayah pang butuh namun diurang ayah bere weh gitulah ya. mangga butuh kunan butuh kuna sehat semacam macam ayah na painten tak upami sektemen dengan kadenya mangguru sim kuring seer di dia gitu kan ya sepo sim kuring ya. tapi ada bongan nak iya macam macam gitu walayah kiru omat ulang rendah ke nana mangga ngahina na mangga tasakadik pak ibunya punten iya maningannya sok terutama ke para iya ya, ya para pemuda anu sok cicing di mana? Di pinggir jalan, ningali batur lumpang gitu, nupi di praktek. Nih, terus anu kita tanya, ayah anu kita Nasi, itu nih kita, oh mat nih. <laughs> nya, nomor tak itu omat oh, aranya ulah cicing turukoh di pinggir-pinggir jalan tak itu nawan sabab nak, mangga terkadang pan Kitu, ulah loba batin tinggalian, nya, nampikan ke bawah, Eta mah dipraktekin naon apa inten? Jalana kita ah lebih kaki inten. Nah, tak inten walayah kiru. Bisa deh na. Ya pak dah. Bagaimana Rasulullah salah mengajarkan. Kenapa? Karena orang mah diikat kenaon bapak ibu. bisa na. Nya tah mangga. Orang mah bengket, Tanah langkung seir. Nya sanes baik kunawan ku agama tapi kunawan dibengket ku lembur piraku atunya itulah sifatnya Jadi anu sifat akun teh al musyariku al wilada orang yang berserikat berkumpul orang lain di nama salah kelahiran imahnya Upami kadinya mungkul berarti heret ati dulu teh. Nya kemarin itu arogi pala pahaning tiasa wae bengketan anak kunawan tadi teh kobilah aopid tin atau kuah opimu amalatin Attawa di bengketmakku sap resep pimu amalah pergaulan sehari-hari hutan Bapak bisana la menjami anu resep ngusep dimana ngumpul na dibalong nusa- resep ngadu hanya mengumpul na jengsaha <laughs> dikebon jeng sah ngumpul na teh Nya, lho, <laughs> nu main bola jeng saha ngumpul na hmm, jang omi gitu tenis kan. meja jeng saha sarang wa nur pun puna cek ke wahidin gitu kan tapi tenang sahabat ini mah pimu amal di bengket ku etan tapi ngarasa dulur tanya tuh cek paribasa ayah nang sampe sa <laughs> sa kebon oke okay, gitu nya di maon di bubu ini pikirkan dibagi-bagi setik gitu kan ya yeah. sok Ayah nu resep ning sa ima abdi mah kena pespa grup pespa Ima mah kitu nya. Ima pi muamalat dibeungkeutkeun teh mah sok pergaulan sehari-hari. Nu resep kena grup Iya nampain dan, Ya. ya. Oh. <laughs> goes goes siga pun nancek yang ruhiat nya. Nah. Ya. Ah, nya. goes goes we sugan sok ngajak anu sok ngusip mamoa nya goes deui we. <laughs> nah, nah inilah, ya, maka eta masuk ngaraos dulur gitu nya. Punten nya pun lancek kang ruhiat gitu kan nya. Nepikeun ka anjena, sok sanaos pan urang cibuk tapi naha gaungna jeung urang mana urang mana. Kunaon eta teh? Nya. ah, amalah. ku muamalah nya. Aopi mawaddatin atawa iya mah ku ku saling suka menyukai. Rasa dedeh rasanya ah ciga saha. Tuh jika panganten, pan iya mah kunaon di bengket na iya mah. Jadi dulu nanti pika ayah Pan ayana pan orang Cina jeng orang naon. <laughs> Cibi gitu. Enggak. 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 Anu tadi nama pan terkenal pun tapi pindah. Nepikin ke jadi dulu sadayana daya emang tuh. Nye. Inilah ikatan seperti inilah. Maka ke orang sadayana, maka itu sebut dengan ahun dulur. dui kadenya pak bu kahatos untuk, dekade, Ana sebat akun ya, ya. sana sesuai dulur sa kasur, dulur sa sumur, dulur sa lemur, dulur sa nau nemerin, seher mangga ikatan kepada kita silahkan banyak tapi kadek tadi tia, jagi kurang sadayana supados ukhuwah urang sana tiasa kajalin mangat tinggal di surat al hujurotnya ayat 11 12 mangga eta mah kantun aos ku bapak ibu sadayana patarosan anu kedua saupami mah ibu miwah bapa Gis ngarak, gis ngaku dulur, biasana sono untuk lamun lamit tetepang. Ya Lamun tema orang ngaku nawan. Dulur. Lajeng lami tetepang biasana hoyong kumaha. Hoyong penak. Terus gitu. Tah. Ya. Sami iyo oge anu ka alamanku sahabat Salman Al-Parisi. Tumali anjena tos lami tetepang sarang saha. Tadi teh. Halo. Sarang Abu Darda. Ya. akhirnya Salman te gesonorila tennawan tetepung me hadis yo wajib naondik makaziarah kasaha Abu Darda ibu ba Puten nalika ibu miwa bapak ngadanggu kalimat ziarah biasa kemana makam ibu punnten sajajinya terpisah hawainya Abdi badai jarahkabumi maca na hidup Ken na dari u salahempat kalimat gitunyaziarah manga jarah manaon berkunjung badai kabur jarah itu kannya kawit nah Bapak Ibu saya anak kakuburange okay, kawit nama di Wagelkurusulullah Alaihi Wasallam tehnya Gun nah haium anzia rotil kuburikula nyaram kemaraehkin jarah ke mana kau kubur maka nama ala j pajurha gerajarah kan itu Hartos na nemkin kaidah usul piih Alamru bak dannah yidul iba Ari parentah saparantos cegahan teh nuduhken karena menang lain wajib. Bunda, Pak Bu, dapatnya. Jadi upami ayah parentah saparantos nawan cegahan narangan etan nunjukkan nawan nuduhkan karena boleh bukan nawan. sanes wajib jantan jarah kubur teh nawan atau hukumna boleh bukan nawan. Tuh wajib gitu mangat. Ya, Wendy. Tadi hadisnya itu tadi ya. Kuntu nahai tukum an ziarotil kuburi ala pajuruha. Ya. Kula nyaram kamarnya jarah kemana? Maka enam, jik jarah kadi tu. Litu dak kiri lemawati. emut kana maot Lain menta kanuker. <laughs> ya, okay. agak. Pentan bapak besar yang diurang masih kena ayah pahintennya anu dina nanteh sate acan sumping Romadhon sokan udahtenran gituranabaatanpi Idul Fitri penten sawwal dekar atasnya macam gitu mangga etammahmbare ngadoaken ditungun ma lah dugikin ka urang nyuhunken kayak jamin di diku diku Kumah halah manusia itu di pentaku orang nggak jawab. Mangga, macam Kira-kira kumah apa yang <mangal> bisa dia Kabur mual, mana? Nah, iya pahintannya, metak tadi itu wih gandinya, Yang Ala pazuruha jik mangga ziarah karena kaku perkenalan, iya makere emot yang orang bakal ngantunkin. Ya, wih gandai. Itulah ziarah. Zuru abdi badai berkunjung Nye, abdi bayi nepangan. pangan. Karena namanya ji ziarah. Pazaro salmanu abadardai parom paro aumad dardai mutabad dilatan. Ternyata kasampak harita abu Darda nuju aya Anu ayata saha I, istri na abu darda teh umu dina kondisi mutabadilah tablah teh Bapak ibu sadada upami digambarkan maciga urang napi ibu-ibu badai angkat kakebon bade angkat kaleweng biasa nah upami badai angkat kaleweng osok di mikap kelatara osok di seda Utara <laughs> biasa ngagoraksukan hukum Hanu necis pi hukummah biasa teh <laughs> yeah. ituabatan ta. gitu muab yang gambarkan yang kondisi mencek bahasa orang comppang camping gitulah acunyagah urangpan badai ka Serang gitunya badai ka kebonpan suga ngagojas maalnya oh, bangnya hujan perlu istri-itri Abu Dada teh Anu tadina macet bahasa namanya mencek bahasaapaten kawit namapan ditilik tigigir lengit ditep diharep siap ditinggal ditukang lenyang Ariak aku maha ah enak potongannya Tiga pun bojo pan gitu nggak daster memusuhkan ma isti daster aja gitu kan. Iwati <tiltas> marohimakumullah. Lajang sahur sahabat sama ya. tetarot naros kasah ka istina Abu Darda masya nuki kunawan teh ayak naon ye teh ye gitu. Ne ka kondisi anjing ayak nama cikak kia kunawan ye. Ternyata ihwatu iman anu dimulyakin ku Allah subhanahu wa ta'ala Istri na Abu Darda ngawaler kolat anjena ngawaler aku ka Abu Dardai i laisa lahu hajatun bidunya. dulur anjen Abu Darda ay nama ges ewe pangabutuh dari karena dunia mangga yuhande bapak sederhana dulur anjen Abu Darda ay nama ges nawan ges tebutuh dari karena dunia. Patah na ari urang karena dunia kumaha pak bu. Wihandi, <tuk> 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 punten. Tinggal di nak kitab Al Munir nya. Ta sahabat sahal mungkin ciri jama anu cinta ke Allah bakal cinta Al Quran. Ciri jama cinta Quran bakal cinta saha sahak. Kanabi ciri jama cinta kanabi bakal cinta karena sunnah. Nah, nyata. anakpun jamaanu cinta ke Allah cinta karena nawan Quran cintakan nabi cinta karena sunnahna bakal cinta karena a ah? akhirat la jami cintakan akhirat bakal mika, mikannya ah? karena nawan diri nah tak ciri jama anu mikannya ah mika dede mi sekali nah, tuh Ayudo dunia cecep karena dunia gan ciri zaman nonantar Paku ciri jama anu mikanya akan nak diri nak cecep kana dunia patarosana nak Ari ibu mewah bapa cecep kana dunia tapi kumaha. <laughs> Dekatnya dunia. nggak <laughs> <Tidak> butuh enggak <laughs> tanu mata sawasame adalah wa alamatu buk di dunia ciri jama anu cecep kana dunia Kumaha. Allah Yahuda minha illa zada wal bulgo. Dia tidak mengambil dunia tersebut kecuali sebagai bekal kan itu. Tuh. Jadi Henry anu disebat juhud teh lain naon pak bu. Sanes jami anu ngantun ke naon. Kaduniaan sanes. Nepikin ka cicing we naon. Tak usah lain nu kita pinawan justru disebut juhud dan rumahnya tak Allah Yaqooda minha illazada zada wal bulguh. dia tidak mengambil dunia tersebut kecuali sebagai apa? Sebagai zada, sebagai naon. bekal bulghoh Nepi. ke Allah gitu, banget. Ya, Hendi, Duh ini nggak paham tuh apa itu sana. Jadi Hendi, anu sebat zaman nawan teh, juhud teh lain naon. lain ninggalkan dunia tapi naon. dunia anu tadi dipakai naon ke orang teh tuh zawalgo sebagai bekal seorang bala gobulgo bak Allah subhanahu Wa ta'ala ta, ternyata Ari sahabat Abu dada An sibuk ibadah ke Allah nepiken Kak istri dihara-haraken dunia ditinggalkan gitu masa nama allahu hajatunpidunnya dulu Anjin Abu Dada aya nama guysuh urusan dunia na tinggal etak istri nanti bikin kata dipakean mence bahasa orang mah be Bu tadi na tadi teh tadi wan tadimic apa taditen haha Anu tadi nah yang glowing jadi kumain ya, nama. gitu pengen lahnya. Nah. antep -ken. Kenapa? Margi Abu Dada dia sibuk dunia akhirat. Eh sibuk nawan? Mencari akhirat. Tapi kenka urusan dunia kumaha? Diculkin. Ya. Nah, insya Allahnya pinter lah pilaku. Lajang kumaha? Paja'a uh, Abu Darda Sumping we Abu Darda Pasona Allahu to aman lajeng anjeunna sona ateng ngadamel nyiapkeun tuangeun keur saha Kang Salman Punten Bu patos Kang Ibu Upami tema ayat caroge caroge ibu nya kasumpingan tamu biasana anu nyuguhan saha istrina atanapi napi carogena kan ilah mah itu diurang mah upami sete ayat tamu sumping kabumi urang carooge ibu tehpanngkatina mahpangnyanakeni Muntejeng pat ayaah cowuh atau ngany kenya kalau katatmah gitu lonya kan gitunya tapi ternyata bagaimana sahabat Salmanm Bagaimana sahabat bud ma

Magi pan Abu Darda ma anjena menyibukkan dia dengan naon ibadah ke Allah. Punten ari orang kumaha. Ya. Membeli kuring pancan tamat san faham poli acan nyawalannya tuh, Enggak. Makanya sabar apa dia? Enak ping sabar ente. genep belas ente tuh. Sabar berarti mungkin dua minggu deh mangat tuh, Ayah Abu Darda ma kumah gentak anjena ma ah ibadah ke Allah. Nepi ke Anjana nama kita saum mangga. Pak ini so imun abdi makir so um mangga so ketuang. Katanya dia pa ten, dia nguningaken saumna saum sunat sana saum anu nawan, anu wajib. Bagi nawan, margi anjena nyodor ke nawan, tuangan. Sim kuring mah teh tuangan itu mengcai munggul. <laughs> ya, enggak, ya. nyiapkan tuangan gitu Anj namanya sok manga tuang nga sauur sah Salmankuma ma bilinkulangankula murek ngadaharak tuangan nu disiapkan ku Anjan moon Anjen tengilhar jengkulama kula murek ngadahar tuangan disiapkan ku nawan ku Anjan Mu Anjan tengilhar jengngan jengkula ngagambambarkan kalau ngo orangrang sadana Rehnadina ibadah saum sunat urang upami tema subuh tos niat nawan saum tiasa dibatalkan saum urang upah mi urang ya. contoh hoyong nawan ngahor matamu gitu man gitu Rasulnya nalika sumping kasihti Aisyah hal indahku Syun Aisyah, ayah eh, dahren awah mencukur mak itu nya, kan biasa bapak mak itu kasih ibunya, ayah kanan awah cina. Eh kopi awah cina gitu kan sekopi gitu sini. Eh kopi awah, awah cina gitu kan. Ah, idan soi mereka sahun bawa begitu mah. Lamun tiap mati, nawan nyap tadi tiap satu acan nawan teh. Adan subuh tapi sholat subuh teh, tia, orang tiap tu barang tuang na, mangak. nyaten ka sanana upami tema urang badai saum sunat ten naon upamis temamah niat nah di mana di tengah perjalanan gitulahnya kak ya lajengang sama Rasul sum kasih Siti Aisy Raul cerai tu aya zaman mengirim Kaai tu mana cokur dibuka Allahpe gitu kan Rasulma Padahal tadi mah kumah cenah. pada Padahal abdi mah tadi ti subuh teh niat tek Rek saum, kurasa mangga di bata. seperti itulah. Ini kan mantap pantan pelajaran ke urang sadayana rehna dina ibadah naon mah? Saum sunat mah kengeng upami teh tadi ti subuh teu naon? mangga. Ya, niat tadi mana? Tengah jalan. Mun lamun mah tadi subuh teniat nawan. naon? Arikte aya nawan aya sate sate <laughs> mangga et dibatalkin kurang sad gitujamu tak tamu gitu. dukannya ke hatus ente kadek umat lamun tema urang sana saum anu wajib sadnten urang abaum bila ma Marodin tanpa ada sakit ataupun udr yang lainnya nah, gak, gak. maka kuma bisa di kodoan kusamur hirup banget yoten di a gitu nah. malahmaulul lewih goreng tiatan para pecina malah jamin ke mau macam jami anu impoten mencukur ramah kitulah. lah makanya biasanya tapi bagaimana kerasnya Rasulullah nye, yang kiri jamin anu sakali wae ngabatalkan tanpa nawan nah udur kuma bisa di selama hidupnya. Wa in somadah roh, sok sana saum seneng sa eneng. Mangga, ya nggak makin. Mangga, ulah dogikin kak rumah. Urang ngajakin ngabatakan. Tapi upami tema orang sapar, ya, mangga etama kayak nawan, kayak ruh sosok, sok, weh etama etama hadiah tun laka hadiah piken anjen. Ari hadiah harga cokot mual, ini ya, cana weh nya. Etama nawan kan kayak kuma di kodoan gitu digantinya. Tos gitu bapak saya nanya, dah ya? lanjut kuma ya. Tos kiring tuang sarang sholat maghrib salat Isya makan maka nalika sumping wengidahhabayakumu Anjena angkat badai ngalaksanakan nonpaten yaku teh ngalaksanakan salat wengimah salat wengi satu acara nawan kulem mangga ya Bagi nawan punten bapak sadana, orang pengen kamari tos dilatih, salamisa, sasi anu biasa mah taraweh teh tamat sanawan, Sana sasasi ari ayana kumaha, tara, weh. Ya. kenapa sahabat Abu Dar seperti itu? Karena dia tadi bagaimana dia orang yang rajin dalam melaksanakan agak agama anjir kantun mangga, samengi oge, okay. ya, gitu. <Sanye> pala makanan la nepikin ka waktu sumping wengi Anjna enal cengkat bade ngalaksana kenawan taha juda margin nawan Alim ka kantun soun upami temaina gugah kulem te kalksanakenja upami urang bad ngalaksanken nawan salat wengi manga etetamah badai saatos Isa sate Acca nawan kulem manga itunya nah. Ye, anu dilakukan kesaha sahabat Abu Bakar Abu Bakar Makitu kumargi Anjanemah sounke tekat sanaken Ari Umar kumaha Umar mah Tosnawan? tos nawan tos gugah kulem magman orang kauwiyun yang kuat dia Mak itutah maka nalika badai ngalak sana kenawan salat wengi so isanya ku sahabat sama tadi ki 6 mencukur ramah dada sare itulah sokam tidur and okay. mangga kulem kinten-kiten Mbak pu upamite ayana Bapak badainawan. badai nawan badai salat tahajud ku ibu di piwarang kulem atau amak heha

Ya. ya pala makana min akhiril lail maka nalika akhir wengi Nah, hatos pangitan upami tema ena orang sholat subuh te jam setengah lima ya kinten kinten setengah opat atau opat lang kirang saparapat Manga ayah kena waktu kurang laksa kenawan sholat tahajud dirinya mangga ya Sur sahabat sama kuma kumilan yuk hudang ayo nama gitulah ya. ayanyanje salat peduaan ituten tafsiran hadis hari ngalaksana ke masa waktu mung An tennawan theberjamaah itu nah hati ya somi setemu orang tahajud berjamaah ya mangga Rasulge kantos pan rasul salat Ibnu Abbas ngiring nawan salat manga gitu ulang-urangma ulangjakan hayong nawan jadi Rasul kadang-kadang berjamaah kadang-kadang komma dinata gitu tadi teh Anjina salat 2 an teh atas nah sane salat barang berjama tapi nawan misah nye. waktu nama ngalakana sarang gituungan misa salatna masing-masing gitu. Mung para ulama nyebatkan yen dina sholat tahajud kengeng nawan berjamaah ngan ulah kumaha ulah dibiasakan gitu kan. Benar Pak Dwi Karim bila sih mengelepat, nyak mangat ya saya awas. saya nyak keterang keterangan keterangan anak, nyak mung upami dina solat taraweh, mah nyak saya nak kumaha berjamaah, mari gitu contoh Nah gitu kan? we gitu sok nama hudang anj teh lajeng kumargi di nga rasa ngalos dulu ya yang anu kesebat dulur mengangkahan tugas jengka wajiban bikin innamal muminuwaun Pak aslihuanya mees di atas mees selain kenu pas muungkul tapi memeres amal anu ketinggal na ah, awan manga Sahur sahabat Salman Mantai apa sehat ka ya abu darda. Wahai abu darda, abu darda, wahai abu darda, Inna abu darda, Hakkan Wa inna wahai alaika, Wa alaika Hakkan yeah. wahai abu darda, wahai abu wahai abu darda, wahai abu darda, na lirobi bi saya pi pangeran anjen aika ti anjen Hakon ngabogaan hak ya yeah. hatosapaten yen urang selaku man manusia kauh kewajiban nawan Ka Pangeran urang gitu yeah. saya piken pangeraan anj teh ti anj teh ngaboga nawan wafsi ka aika Hakonng saya pi diri anj oge ngabogaan hak anjen teh ya Wali ahli kealaika Hakon jeng piken kula warga Anjenge ngabogaan hak Anjen teh gitu mangga Pak hak sok bikinku anj hakna setiap anu ngabogaan awan Bisa deh, Nak. Tanya Pak anu penting, kanggo orang sadaya. Nah, yen bahwa hirup orang sadaya, di alam dunia, iya, Teh. Kedah tawajun, artinya ada keseimbangan dunia, harus kita cari, akhirat jangan kita... Lupakan. Nah, anu Kak tadi, Teh, tuh, saya, es, tuna, bikin pangeran, anjenti, teh nggak bawa nawan. Hak, mana? jadi mah Pak urang, Teh. Gaduh, kewajiban, kasaha. ke Allah mah, waya, nah. nye, hubungan seorang Allah kekumaha kedah saya naon atau kewajiban ke ka Allah teh nalikaan sahabat-sahatahnya muaad bin Jabal sojar jaba untuk Ridfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasal ahimarin Abju Dihimarkan Rasulullahaihi Wasallam, Rasulullah wasallam Kasimkuring atadri ma haqqullah alal ibad. Hei Muad, ari anjen apal henteu? Ma haqqullah alal ibad. Naon hak Allah tinu jadi hamba na? Wa ma haqqul ibadi alal Allah. Jeung naon hak hamba tinu jadi pangeranana? Kumasa saur sahabat Muad bin Jabal, qultu abdi ngawaler, Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah sarang rasulullah keuninga mah ternyata ayeuna nya hak Allah tinu jeneng hambana naon Pak Ibu sadayana an ya'buduhu wahdahu wala yusyriku bihi syai'an nah eta kawajiban manusia kanu jeneng pangeran naon atuh Pak manusia kada kumaha Ayyabuduhu wahdahu kedah nyembah ka anjina mungkul wala yusyriku bihi omat ulah nyakutukeun saha Allah mangga sabab lamun nyakutukeun Allah urang kumaha Bapak Ibu sadayana tebi tinggal ku Bapak Ibu Tina surat Gopir surat nang Gopir teh Halo Surat Al-Mu Al-Mu'minnya Ayat 11-12 Kumaha kan Surat Allah kan itu so, eta jama anu musyrik kalu nyarita ke ka Allah Robbana amatana senata ini wa ahyai tanas senata ini pak tarop nabi zunubina pahal ilahuru jimin sabil lo kumasar Allah dzalikum bi annahu idadu ya Allahu wahda kaparatum wa ayyushrok bihi tu'minu Fal hukmu lillahi la'aliyyil kabir. Maka salah apaan gitu. Kalu <guluh> mana robbana ta. nun gusipen abdi sadaya. Rabbana mengatu. Amatana salila anu parantos ngamawatkan abdi dua kali. Maka lara sekitu nanti. <guluh> Wa ahyai tanas nataini salira anu ngahirupkan abdi dua kali. Maka. Pak tarop nabi dunubina. Ayah nama abdi apal dosa abdi teh ningan. Maka. Kumaita jai mengajarit ke Allah. Rabbana ah mau satu Pahal ila hurujin min sabi. Nah aya jalan sakedik weh bikin abdi keluar ti neraka. Kumasar Allah. Zalikum tah kitu siksaan pikeun maraneh bongan mencukur ama kitunya. Bi annahu kusabab idza dungi Allah wahdah mun diajak pikeun nauhidkeun ka kumaha Kaparatu tu maraneh nolak jingga bantah. Tapi wahyu sok bihi, lamun Allah disarekatkan ku maha tu minu maraneh percaya mangga. Tah ternyata inilah bapak ibu mangga. Akhirnya pan merasa menyesalnya. Tah kunawan sebabna tadi itu ya bawa ternyata orang mah kewajiban naon pak bu. Ayya buduhu wala yushriku bihi syai'an. Oh, ibadah ke Allah mungkul ulah dugikan rumah nyarekatkan ah Allah sabat tadi akhirna ternyata Allah rumah dalikum bi annahu idza du'i Allah wahdah kapartum wa yusuk bi tu min pal hukum makatah ayeuna keputusan mah nya hukuman mah kaosan dina lele kagungan Allah al aliyyi anu maha luhung al kabir anu maha gede anu maha besar anu maha agung mang nya kakara tidinya robbana nya pahal ilah huruji min sabil cik pasien orang, -orang kanker keluar abdi di naraka. bakal kuma rasakin mencuk orang mah gitu ya nuka dua naon atuh hak Allah nya atar pihak hamba tinu jadi pangeran anak Sora sok kumaha? Nya. An la yu'adziba man la yusyriku bi syai'an. Allah muarek nyiksa lamun eta jama teu naon? Teu nyarekat yakin ke Allah tuh mangga nya pian deui kawajiban urang ka Allah naon ibadah ulah ngarekat maka Allah bakal ngawalas naon moal nyiksa lamun teu musyrik maka teu ka hubungan urang jeung Allah wayahna nya kiatkeun akidah urasan sebagian dina kalimat itu mah salimul akidah akidah urang harus bersih mangga tina naon bid'ah

Ima pan ayah jaman pikin ka sabulan temani mandi. mandi. Ayo nak kita ntar. Nepikin ka bukes kumaha. Gimbal. Nepikin ka awakna nalika deket kumaha. Duh. Nah. <laughs> tak inilah. Wa inna linapsika alaika. Hakon. Mangga. Kan ibu-ibu patan kita bunya. Buntan. Biasana pan ibu-ibu upami ngangomu kena nasok nukumaha biasana. Tuh, kannya gitu. Ari undangan hukum mah Bu. itu <laughs> itulah wa inna linafsika andaika hakon sok atuh menurang urang makit. Kan gitu so Dimana di mana anjen lebet ka masjid pek salat sok atuh pake nupang. Sae pami pamay ayamah gitu. Ya, itulah maka orang kewajiban ke urang, ya, sok atuh piara awak kurang. Mun kuku geus panjang buru-buru catokan, mun kumis geus jalatreng bisa tempo dahahar <laughs> gitunyaudnya lamun gimbal buru-buru dianghir atau gitu lahjang banyakasaannya nah, urusjangt mah gitu kan nganha kapung kurma gituker ngabedakan manajallma muslim mana jama Ka tapir kapung kurma gitunya dinaker perang Mu Ayena ayahjallma kafir naon make nawan makenawan? jenggot orang batik nawan gurur jenggot nah, gitu ya. gitu kan nama gitu manamah gitunya gitu, nye, na, gitu. pengurupan gitunya orang-orang musyrik maumaha resep ngurus nawan kumistengahbogaan nawanjangkuma kumis dimaha di kurutjanggotkumaha kukut mahata <laughs> Punten anu Tenbogaanjanggotmahlin ahli surga ha wesnya to hadis kerja itu ya tuh alaikumjannah bakal muncul Harpunana salah seorang Jami tentar Pan siurgamaca sur, tanti itujanggota masih ke tin wudhu Nah tuh ya jadi bapak-bapak wayah Nah nubukajang otmah siap-siap ke mana haha <laughs> nah <laughs> ya, tanti pulih ya tuh minum itu kan atau sana sekarinya apa intinya itu gitu ya hebatnya kaya hebat malah kesidiknya nya jangot nanya nana apa inten iya mah jelas gitu kan dijamin gitu ya nah, enggak Nuka tilu Bapak Ibu Sadana, nuka heji mah hubungan serang saha, Allah nuka dua, wayahna piara awak urang teh. Nuka tilu na ahikakon Anjen oge ngabogan kewajiban kasaha Kakula warga Anjen Cik atau Abu Ddar maneh tinggal likin saat tinggal satu pamajikan maneh menco gitu udah didianp gitu baik meecekk bahasa orang mana Paten di naon gitu dicacang tadi paraban gitu Duh kanan tak bahasa anak kita terang terang nya, Tah, lu kikak itu anjir, teh manga. Ya. Kenapa? Margi Abu Darda ayena, lu dugikan ka sibuk ibadah. Nepikin ka cek paribasa non. Pamajikan ke kumaha diantep. Wah gitu macam orang. pak bu. punten ka ibu ibu. Muntem ayena bawa sarogi ibu. Hantem cicing di masjid kira kira ibu. Amak nanti. Amak nanti. <laughs> Narik di parapan kukul hu. Cina gitu bahasa nanti. <laughs> ya, Agak. Lamun tema ibu gaduh pangsiunan mah panginten raos nya, panginten naon. <laughs> Tapi ieu mah kan nya mangga. Tah oh, ta, kitu. Mangga punten gaduh kewajiban masing-masing, kewajiban suami kan janten istri-istri mangga kula warga tinggal ku anjeun teh kitu. Ulah mencukur kumaha? Ulah hayang asup ka sawarga teh naon? Sosoranganan tuh pamajikan oke okay, bawa ku anjeun. Maka disinilah Fungsi berumah tangga untuk apa? Tak lipul kulum visi jeng misi rumah tangga tarik naon gitu. Ya. Nah, nggak apa, -apa nggak ya, nggak Kamu naon, Pak, Bu? Tak ya. ah, nggak 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 Sok. nggak 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 jauh-jauh lah dina masalah tanggal we. Ya, rek jadi mau nikah nak. Cek meli tapi yang tanggal genep. Ceknya tanggal seberapa? Sepuluh. Jadi mau. <laughs> Munyan imah, cek imah. Kudu kali itu ya kak dia. Kira-kira kau -kira Tematut berimah nak gitu kan? Ya. Tak. Maka itulah proses dalam rumah tangga tak lipur kau pengah hijikin rahate orang sadayan. Mangat. Untuk apa kita berumah tangga? Maka udhulul jannata antum wa ajwajukum tuh sok bawa ku anjen. Lain kan sosoranganan mungkul ke surga teh. Tapi ajak sah. Kula warga. Hati tadi teh kerurang. Kayaknya kayak itu Ya gitu, kene. ayuhal ladina amanu anpusakum wa ahlikum narosok jaga raksaku anjen. Nya tuh. Diri anjen yang saha warga Atina siksaan Senne narah kam nggaktah saya deknten enak suami geduh kawawajiban awan kewajibanan suami non Ibu Pak Kaji Marin tuangan lamun Anjna tuh tua Main ange lamun Anjena make sekarang kan gitu Ari salanagendding pamajikan anak hahaha ya gitu penting lah nyai mangga kewajiban urang sana maka ini jadi pentingnya jadi kahiji ulah poho kasaha ka Allah kedua diri pribadi katilu kade kula warga teh gitu cek mah istri perhatikan kurang budaknya gitu kan maka no terakhir kumaha pak ti kula di hakin hakku maka berikanlah setiap yang punya hak haknya soca gaduh hak naon Pak Bu lamunuhnya gitu lamun cepil tadi cekap sakitnya makin naon soca urang gaduhan naon hak kang nawan nas hakna teh gitu sad na soakan lambai urang anu biasakumaha ngenyo maha berikan hak nak istirahat gitu kan ya nah, capihin mak itulah pak hak tuh setiap yang punya hak maka berikanlah oleh kita apanya haknya cekap sakit tuh ya lajeng sahabat Abu Darda ngaraos amak dinasehatan gitu teh keresaum di piwarang kumaha buka rek salat wengi di kumaha dicarek paatan nabi ya sallallahu alaihi wasallam nepangan ka nabi sumping ka nabi pada karodalika lahu ngadukeun ka gitu, rasul teh kitu rasul cenah duh abdi teh amak ka saha teh ngaduakeun gitu. nah ngadukeun gitu ka rasul teh kitu kana ya. so -so kumaha sodako salma nu bener mah salman tuh ya enggak artinya bagaimana setiap yang punya hak berikanlah haknya hak -u. ka Allah nawan ibadah hak diri pribadi raksa jaga hak ulang warga man gaduh kewajiban masing-masing Insya Allah upa tema orang gest papaana kawajiban orangrang sanaana manga Insya Allah nalika urang mulang ke Allah subhanahu wa ta'ala bakal pinagi rejenng kabahak yanya ulahkin Kak nalika murang ka Allah pinanggi rejeng Katung garaan mang kewajiban sepuh ke anak mangga seur gitu lah kantun urang sarana bapak saudara cekap saya cik gitu pentingnya tabu sabar aja teh ah. <laughs> ah. setengah jam doinya teraskinnya nya siap ibu-ibu ngabong iya pentingnya <laughs> insyaallah penting kangen dengan enjing mangga iya mahnya informasi sebiasnya Ayah pengawasan di cabang, kalau ade, saat oke penten, iya mah, informasi ke ibu-ibu, papa-papa, -ibu, anu kagungan maksad badai nawan, kurban, tadi tiakannya, urang mah, tenyandak dunia, ya, sebagai apa? Ila zadawal bulgoh, kecuali sebagai bakal jeng, supaya nepi sahak, Ka Allah, itunya cekap sakitu, ya, mudah-mudahan urang sadayana, Jantan tiasa ngajaga tali para saudara orang sadayana baik itu dulu resanawan sanasab sanawan satu saturunan salembur ya saagama sapada melan sapanga resep pangak sok etamah jalin kurang seterasnya gitu mah insya Allah nya dakarawas sim kuring nya anu tadi nanti tiran catungu kadiya tapi enam alhamdulillah seir nawan wargi seur dulur kita gitu, pikirin kaknya atas akadik painternya gitu kan nalika nganjang kayak ayah naon painter ya alhamdulillah kita ya, di aljihad jihad masa teh ayah wae gitu kan <laughs> kopi mah gitu kan ya insyaallah panjenengan entah panten gitu ku dulur mah asa aduh nya caket gitu mangga bapak saya cekap sakitu mudah-mudahan tidak hadis anu neme kamu orang sadayana panten cing tiasa ngajaga ukhuwah is lamiah urasan angot urang mah panten di bengket kuturunan di bengket kulembur, ku agama nya mangga eta kedah langkung kiat de ulah dugikin ka udar sehingga urang nepi kuma kata di tada baru silih nawan, silih tonggongan nya silih naon penten silih paehan gitu nya tabagodu silih amek gitu kan ulah nya mangga orang pak internasional, orang jagi dek orang sadayana mangga kantun di ke bapak ibu sadayana bagaimana menjaga husnul surat al hujurat ayat 11 sarang 12 mangga dirinya aja kantun kurang dipraktekin di nak kehidupan sadi itu orang bapak ibu saya cakap itu langkung serba cerek bapak saya panon cerang sapakan hapun dina segala kaki anak. mudah mudahan ayam manfaatna orang pungkas kurang dua kalau subhanahu wa taala robbana dalam naan pusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين سَلَامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته